Maya ya, Caskula kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun ya sahabat babi. Ini tanaman yang super cantik, tanaman hias kabel busi. Waduh, luar biasa. Tanaman ini jenis merambat ya sahabat babi. Hanya nggak tahu ya kelebihannya kok harganya lumayan tinggi ya. Tuh, daunnya lebar dan hijau pekat ya. Namun ada juga yang variegata. Tuh sahabat babi. Ini kebetulan batangnya orange. Ini betul-betul cantik ya sahabat babi. Dan mulai besar ya. Dan ini agak sulit mencarinya untuk jenis-jenis yang warna oranye atau kekuning-kuningan. Tanaman ini merambat bisa tinggi sahabat babe. Tuh, luar biasa ya. Tuh. Tanaman kabal busi. Tanaman yang cantik, keren sekali sahabat babe. Tuh sahabat babe, ini sudah lama enggak diganti media tanamnya ya sahabat babe. Media tanamnya biasa yang babe pergunakan. Hanya ini pada saat itu babe tanam, ini lebih didominasi oleh pasir malang ya. Pasir malang. Kemudian dengan tanah humus, nah itu didominasi. Untuk sekam bakarnya tidak terlalu banyak dan juga sekam basahnya sedikit. Nah ini hasilnya sahabat babe. Alhamdulillah ya. Tanaman yang memang tanaman yang lagi betul-betul viral. Mantap sekali. Insya Allah terus berkembang ya. Ini belum pernah babe stek batang ya, belum pernah. Jadi nanti pada saatnya kita akan coba potong. Karena babe masih sayang ya sahabat babe, karena ini memang betul-betul rimbun. Betul-betul memang subur ya. Makanya babe juga sampai dengan sekarang belum babe ganti media tanamnya. Dan juga kebetulan untuk potnya babe menggunakan pot gerabah, tidak menggunakan pot plastik. Nah jadi memang yang paling aman kalaupun kita akan ganti media tanamnya atau mengganti pot yang lebih besar, ya mohon maaf ini terpaksa kita pecahkan ini agar tanaman-tanaman kabel busi ini tidak terganggu dan juga akarnya tidak stres. Tuh sahabat babe, luar biasa ya. Alhamdulillah babe hanya memiliki satu batang ya tanaman dari kabel busi ini. Nah insya Allah nanti kalau memang akan babe pindahkan atau babe stek batang, nanti babe videokan ya. Sebetulnya gak ada masalah sahabat babe ya, karena ini akar anginnya sudah banyak sekali ya, besar-besar tuh. Nah ini kalau kita potong di sini, potong di sini, akar angin ini kan ada yang ngikut tuh, satu atau dua ya. Insya Allah kalau akar angin yang ngikut, ya insya Allah juga akan terus berkembang ya. Terus berkembang. Yang penting media tanamnya cocok. Yang penting media tanamnya bagus. Maka insya Allah akan menjadi tanaman yang subur. Tuh. Rasanya sudah enggak ini ya. Gak sabar untuk memotongnya. Tapi nantilah, babe masih sayang ya. Masih terlihat cantik. Dan ini juga di bawah paranet ya sahabat babe. Karena tidak terkena matahari langsung, tidak. Tapi walaupun terkena matahari langsung, dia di bawah paranet.
Nah, jadi tidak terlalu tersengat ya, tidak terlalu sengat matahari langsung karena paranetnya hanya satu lapis ya, babe kasih ya. Mudah-mudahan lah nanti pada saatnya nanti terus akan subur, terus akan bertambah tinggi ya, bertambah tinggi sehingga nanti pada saatnya nanti akan babe stek batang. Jadi begitu sahabat babe tentang tanaman kabel busi ya. Ini kebetulan babe memiliki yang warna oranye batangnya ya. Ada beberapa yang warna hijau. Bahkan ada kalau babe dengar sih katanya ada warna putih juga. Baik sahabat babe semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan video babe kali ini atau pagi ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak dan rezeki yang halal tentunya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua dan salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.